ke sini. Kamu salah nanya. Lihat ini apa? Hai semuanya, tanggal 16 April JKT48 akan ada di acara Grand Final Free Fire Master League. Masuknya gratis loh, tapi kalian harus cepet-cepet daftar ya, karena kursinya terbatas. Siang-siang gini, cuci muka dulu pakai Nivea Men Extra Bright ya. Nggak cuma bikin poso kamu jadi lebih seger, tapi aktif vitamin C-nya efektif buat bersihin wajah kusam dan juga nada hitam. Nah, wajah kamu jadi bisa 10 kali ekstra cerah. Eits, tapi ayo jangan dikedinginin ya. Selamat buka puasa guys. Selamat berbuka. Mepek banget sih rambutnya. Belum keramas aja. Ini ada wanita. Bukber. Tapi datangnya 7 tuh gimana sih? Emang sih paling lelet. Macet anjir ih. Oke, Gemma berhasil membuat mood gue baik hari ini karena nasi goreng ini. Dia beliin gue nasi goreng ini. Gue nggak tahu dia beli di mana. Pokoknya gue tuh request tolong beliin nasi goreng yang gak lengket tapi gurih medok. Terus nggak mau topping macam-macam, mau telur pakai telur aja tapi telurnya diaduk gitu. Terus ini. One of the best nasi goreng yang pernah aku makan in my life ya. Gak tahu ini lebih apa enggak, tapi ini benar enak guys. Sesuai deskripsi aku tadi. Tapi karena asam lambung aku udah naik, jadi ini malah tambah sakit lambungnya. Jadi emang gak bisa paksain makan banyak gitu loh. Padahal aku sangat mau makan lagi. Ini aku mau pergi, outfitnya kayak gini. Tapi untuk mempermudah aku gendong anak aku pakai gendongan yang satu ini. Ini gendongannya dari Mamawi. Ini gendongan ringcing. Cara pakainya juga gampang banget. Ini kalian tinggal masukin kayak gini aja. Ini benar-benar definisi cuci kering pakai gendongan ini tuh ya. Kayak kotor dikit cuci kering langsung dipakai. Karena senyaman itu pakai gendongan ini. Tinggal begini aja, terus tinggal kalian masukin babynya ke sini, tinggal dimasukin aja anaknya kayak gini, terus ini kalian tinggal adjust, harus sampai yang paling rapet, paling kenceng ya, terus pastiin kaki anak kalian itu M shape, kayak gini sampai bisa dilepas pakai tangan. Ini berarti posisinya tuh udah aman banget. Terus kalian buka si pundaknya ini biar beratnya itu nggak cuma di satu titik aja. Udah ready deh, kita mau jalan-jalan dulu.
Kim? Jujur aku juga lagi jerawatan akhir-akhir ini di sini nih, di jidat aku ini. Nah, terus beberapa hari lalu aku itu cobain skincare yang sebenarnya udah lama banget ada, tapi aku akhirnya baru cobain sekarang gitu loh. Nih skincare-nya. Skin Theory yang multi use spray. Ini katanya 5-in-1, pokoknya semuanya udah kamu cuma pakai ini doang, semprot-semprot kelar. Tapi emang bener, aku cuman pakai ini beberapa hari ini, bener-bener kayak kulitku sangat membaik sih jujur. Jerawatku tuh sampai udah mulai memudar, terus juga lebih apa ya, lebih lembab dan lebih glowing. Entah kenapa tiap kali habis pakai ini aku ngerasa kayak glowing kali mukaku gitu. Ih, keren banget pokoknya. Ntar aku kasih lihat ya foto di next hari pertama aku pakai sama hari ini, sampai hari ini. Nah ini, cowok kan biasanya gak mau yang ribet ya kan, berlayer-layer gitu kan gak ngerti ya kan, maunya yang simple. Pakai aja Skin Theory tadi, karena aku juga gak mau ribet, maunya simple. Dia tuh satu produk, udah bisa buat semuanya. Terus juga dia cocok untuk semua jenis kulit rupanya gitu loh guys. Jadi tuh bagus banget sih menurut aku. Dan kamu kalau misalkan bingung kan mau beli di mana, ya udah nih aku baik, kasih linknya di sini, kamu tinggal pencet, tinggal beli, selesai, oke? Okay? Tanya tinggi badan, berat badan, gak lihat foto aku ini berarti. Foto itu tinggi loh aku, tinggi banget, 153. Kamu salah nanya, lihat ini apa? Tapi mungkin kita coba kali ya, aku sempat ngeliat beberapa waktu lalu ada produk yang lagi hits. Terus juga dia kayak affordable gitu loh, terus dia ngeluarin eye cream. Aku mau coba, mungkin nanti kalau oke, aku bakal spill. Pakai eyeliner biar sama kayak gimana? Jadi awal-awal sebenarnya aku juga sempat kesulitan sih untuk gambar eyeliner karena eyelid kanan sama kiri aku tuh beda. Tapi aku menemukan cara yang gampang, yaitu pakai pensil eyeliner. Abis ini aku kasih tutorial deh sebentar ya. Nih, jadi pakai kayak gini pensil eyeliner ini aku beli. Merek apa ya, Vokalur kalau nggak salah, cuma 30 ribuan gitu, murah. Terus kamu kayak ambil ujung, kan matanya kayak ada tanda yang gini, ikutin aja garis mata kamu, stretch. Jadi terus tinggal ditambahin lagi di pojoknya, stretch. Kan ada, tinggal diisi di atas sini. Jadi natural ya kan? Let's go.